450 ml air dan satu saset deterjen. Untuk rasanya terserah, bisa sesuai. Oke, untuk pertama kita masukkan gulanya ke dalam panci, terus kemudian masukkan deterjennya. Terus kita aduk-aduk dulu biar tercampur merata. Kalau sudah, kita masukkan airnya. Kita aduk ini biar tidak ada yang oke, ini sudah waktunya kita masak. Ini ya, kita masak dengan api sedang. Kita aduk-aduk. Kita masak sambil mendidih. Waktunya tinggal kita menunggu dingin. Setelah ini nanti kita matikan kulkas. Kembali lagi dengan saya. Kali ini aku membuat milkshake. Untuk mempersingkat waktu aja ya, kita langsung ke bahan-bahannya. Di sini ada 200 ml susu, 5 sendok makan gula, strawberry secukupnya, 5 sendok makan SKM, dan es batu secukupnya. Oke, pertama kita masukkan gula ke dalam blender, strawberry, SKM, es batu. Terakhir susu. Oke, kalau sudah siap kita blender. Oke,
jamir rasanya enak. Sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi. Jamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.